Rusia dan Ukraina semakin gencar meluncurkan serangannya untuk saling menghancurkan. Baru-baru ini sebuah video menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Rabu 21 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana kubu Rusia dan kubu Ukraina memamerkan kekuatan tempurnya masing-masing, di mana terlihat tank T-90 Rusia secara efektif terus menyerang parit angkatan bersenjata Ukraina meski terkena ranjau berkali-kali. Tidak hanya itu, tembakan yang dilayangkan dari RPG tentara Ukraina juga mengenai tank Rusia yang sedang beroperasi. Namun tetap saja serangan Ukraina hanya berujung pada kesia-siaan semata. Militer Rusia berhasil menyelesaikan tugasnya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Setahun berlangsung invasi, Rusia melaporkan secara total 444 pesawat Ukraina, 240 helikopter, 4.713 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 1.010 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 221.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-485.